pertandingan dipantau oleh bangku senior saya adalah Bapak Haji Ian Arfiani, mendampingi orang nomor satu kepala desa Tasikal Balon adalah Bapak Lurah Haji Dikman Dalmadi SOSMSI. Nampaknya saudara juga nampaknya kali ini termasuk juga beberapa pejabat keras lainnya. Kikop babak yang pertama nampaknya sudah berbunyi. Coba nampaknya bola dikuasai kali ini lewat kaki daripada Agus Tablo Katupena. Astaganya maksudnya angkat nampaknya bola. Sudah penjaga gawang kali ini adalah seorang Andre Herlambang yang sempat merumput bersama tim Ambon United di Liga 2, Maluku United dan lain sebagainya. Terakhir berlabuh bersama tim Persikasi Kota Bekasi. Muncul nampaknya di sana ada Ade Jai. Bebas nampaknya bola kali ini ke kaki daripada Suwandi, pilar daripada Persija Pusat. Sebuah dorongan kecil dilakukan tadi maksudnya oleh seorang Andre Belo, mantan pemain daripada tim sekuat adalah Badak Lampung. Ansori Baco nampaknya umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Sugianto, yang jelas bukan Bejo Sugianto, mantan kapten kesebelasan Persebaya Surabaya. Dipotong lagi-lagi oleh anak-anak daripada CP Sandijaya Abadi. Inilah Mustafa Tompel Aji kali ini, mantan bobot daripada tim sekuat adalah Semen Padang. Didorong nampaknya ke kaki daripada Ibrahim Haji. Lemah saja bola kali ini, mudah saja nampaknya dipotong nampaknya saudara-saudara. Sementara pertandingan, dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ahe beserta Ibu, garis miring adalah Bapak Haji Edi beserta Ibu, mantan orang nomor satu Kades Kota Talaga Mester, yang punya cendol es cendol durian Talaga Rasa nampaknya saudara, yang bermarkas di jantung nampaknya Kota Talaga Mester ataupun nampaknya dengan berbagai macam nampaknya menu demikian. Kembali kita ke lapangan saudara-saudara sementara. Siap-siap. Kembali kita ke lapangan sementara, lagi-lagi nampaknya bola dipotong, diburu nampaknya kali ini. Coba nampaknya di sana ada anda seorang gadis, masih nampaknya Dennis. Lepas lagi nampaknya bola ke kaki daripada Boman. Muncul nampaknya di sana ada Boman, bermain step by step nampaknya dengan Yuri Tama. Masih coba di sana ada Andre Belo, dorong lagi nampaknya bola kali ini ke kaki daripada Dede Sulaiman, gelandang tengah daripada Persija Pusat. Umpan berekut, coba nampaknya diburu kali ini lewat kaki daripada Wahyu, mantan pemain daripada tim Persib Tangsel Kota Tangerang Selatan, berlabuh bersama tim daripada Persikota Durian. Nampaknya kali ini dianggap nampaknya bola sudah patah di kaki Andre Belo, tahan dengan dada. Pasukan kuning-kuning berparas Persikota Tangerang mencoba menekan daerah pertahanan dada sendiri. Coba di sana kali ada seorang Dennis tadi maksudnya, umpan melebar diburu nampaknya oleh nomor punggung 13, dikuasai kali ini oleh anak-anak daripada tim pasukan Cetra Sandijaya Rasa Duku Putra, dibesut nampaknya oleh Bapak Haji Akom, didampingi orang nomor satu Desa Duku, sebut saja adalah Bapak Lurah Arhamin, garis miring adalah Bapak Lurah Arjo Tangkil. Demikian lagi-lagi nampaknya bola kali ini dikuasai, muncul di sana ada Ansori Baco, mantan gelandang tengah daripada tim sekuat Sapi Kera adalah Madura United tadi maksudnya, produk daripada Persija Cisera Kota Tiga Raksa. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri, yang ditunggu nampaknya tadi nomor punggung 15, kita nantikan kali ini. Namun patah lagi sebuah tekanan, coba nampaknya di sana kali ini ada Amado Gago, gelandang tengah ataupun pemain yang juga sempat nampaknya berumput bersama Kapak Hijau PSMS Kota Medan, diburu lagi oleh Suki tadi maksudnya. Masih nampaknya Suki kerjasama dengan seorang Fahmi Jet. Namun sayang bola patah saja di kaki daripada Baco ataupun di kaki daripada Abil tadi maksudnya. Dorong ke tengah kali ini kepada Adejai, dibayang-bayangi Mustafa Tompel Haji, kerja sama lewat kaki daripada Putra. Umpan tengah lurus, muncul nampaknya di sana ada seorang Catur, masih nampaknya Fatur. Patah saja di kaki daripada Amado Gatuk nampaknya demikian. Lalu sebelum berkepan saudara-saudara, pertandingan disaksikan hampir 5.000 pasang mata pada sore kali di Piala GMK Ripas World Cup 2022 di Piala Agus Ajut nampaknya, yang diikuti oleh 32 negara sekota dan sekabupaten Tangerang, disponsori nampaknya oleh CP Alimbo Aki-Aki Bundung, kemudian Ajut Sport juga nampaknya Aca Bodong 21, termasuk nampaknya S. Cendol Kulian Talaga Rasa besutan Bapak Haji Are, besutan Bapak Haji Elik beserta Ibu nampaknya demikian. Yang
pada sore kali juga hadir dan mencoba mengarahkan dua pandangannya ke lapangan hijau. Laporan siaran pandangan mata lewat corong pengeras suara dipandu oleh reporter Anda Odex Kapil Lalai, didampingi nampaknya oleh Jen Lala. Pertandingan ditatap nampaknya oleh Bos Egi, ketua DPD Badak Anom, sahabat kental daripada DPD Cahaya Motor adalah Bos Banyin, RT Nasrul Koto, RT Wami, Jarok Pauji, Sahri Dewa, Entet Setiawan, termasuk nampaknya Bung Ateng Sadea, garis miring nampaknya Ade Kapil, dan lain sebagainya. Pasukan berparas versi kota mencoba menekan daerah pertahanan versi Puputat, kantas dikati daripada Putra, sudah didorong nampaknya kepada Ade Jai, si Dewa kaki kiri, muncul nampaknya di sana Ada Putra, dipotong saja oleh seorang telur tadi maksudnya, nanyu sebelum berkembang saudara-saudara. Demikian dalam bahasa abangku Abang Haji Ian Arbiani, Komandan Partai ke Kota Pasar Kemis, didampingi nampaknya ataupun mendampingi orang nomor satu Desa Sindang Panon adalah Bapak Lurah Haji Dik-Dik Darmadi SOS MSI, didampingi nampaknya oleh Bapak Lurah BHS, Bapak Lurah Selamat Kota Karang Serang, Bapak Lurah Aris, termasuk juga nampaknya Haji Eri yang punya otak Cibitung Kota Bekasi. Pada sore kali juga hadir didampingi oleh putra tercintanya adalah Ambang Paung ataupun adalah Bos Paung nampaknya demikian, dari Kota Cibitung nampaknya Jen hadir mencoba pada sore kali ini, ditatap oleh Bos Adul Juragan Steam Bandar Jacabi, Kota Sektor F, Kota Tanah Tinggi, kembang lagi-lagi mencoba pasukan terparas daripada Baby Pos versi Kota Tangerang. Inilah Cipi Sandi Jaya Abadi. Ada di sana Ibrahim, masih nampaknya Ibrahim, didorong nampaknya bola kepada Suki, muncul nampaknya di sana ada Fahmi, rekak-rekokan nampaknya Binil, menari-nari di rumput hijau. Kandas sudah nampaknya bola, menari-nari di atas rumput hijau, tak sebuah tarian cakal lele Provinsi Maluku Utara nampaknya diperagakan. Demikian nampaknya dalam bahasa Bapak Haji Edi, garis miring nampaknya Bapak Ahe, mantan kades Kota Telaga yang punya es cendol durian Telaga Rasa pada sore kali beserta ibu hadir mencoba mendampingi reporter Anda Jenglalah dan lain sebagainya. Masih ditatap oleh yang punya pengusaha sarung tangan asal Kota Cilongok Tonggo, sebut saja adalah Bapak Dr. Randes Supriani ST, muncul di sana ada Fahmi Jeta. Fahmi Jeta nampaknya didorong tadi maksudnya, muncul nampaknya di sana kali ini ada seorang Dennis Umarela, angkat nampaknya bola tadi maksudnya ke kaki daripada Wahyu gelandang tengah ataupun bomber dari kepada tim sekuat adalah versi Tangsel Kota Tangerang Selatan. Lagi-lagi nampaknya bola patah saja, dan sebelum berkembang demikian dalam bahasa Presiden Bonek Rasa Real Madrid, sebut saja senior saya adalah abang Jarok Raymond Beka nampaknya demikian, didampingi oleh yang punya Fain chat adalah terdapat nampaknya demikian, sementara adalah Bang Ian Luis Capes nampaknya demikian, sementara penonton numpuk nampaknya di saung reporter nampaknya Bung Jen berompak semua sih. Saudara, apa yang terjadi? Alahkan lagi dua pandangan kita ke rumput hijau. Lagi-lagi nampaknya bola patah saja. Lagi-lagi nampaknya bola layu sebelum berkembang. Patah. Kembali kita ke lapangan. Pertandingan masih dibidik nampaknya pada sore kali ini oleh Komandan Partai Gelir. Presiden Ripa Sport adalah Bos Ajun Pratama. Angkat nampaknya. Muncul di sana ada Wahyu. Masih nampaknya Wahyu. Ibrahim Bani. Lepas tendangan. Sebuah tembakan keras menggelegar nampaknya saudara-saudara. Jepang adalah Sinyo Ameh nampaknya demikian, tentunya dalam bahasa Abangku Haji Simpatias nampaknya saudara-saudara. Kembali kita ke lapangan kosong-kosong nampaknya gerugan Partai Grand Final, partai yang ditunggu-tunggu oleh para publik pecinta sepak bola di Kabupaten Tangerang. Inilah Jawara Nama dan Jawara nampaknya Gune adalah pasukan tim CPS Sandi Jaya Amari, juara grup B nampaknya kesebelasan versi Puputa. Di sana ada Yusuf Belo tadi maksudnya, umpan ke kaki daripada Dennis, masih nampaknya Dennis Umarela, masih nampaknya Dennis mencoba kirimkan umpan dekat terus. Di sana ada Wahyu Abe, dekat bukan sebuah pelanggaran, muncul nampaknya di sana ada Haji Ibrahim dan kekapan Mustafa Tompel Haji, mantan bomber dari pada tim Semen Padang, kerjasama nampaknya dengan seorang Dede Sulaiman, diangkat lagi nampaknya oleh seorang Belo kepada Dennis, tahan dengan ujung sepatu kaki kiri, mencoba dibayang-bayangi kali ini lewat kaki dari pada seorang kepoling, umpan penusuk crossbar ke kotak penalti, namun sayang bola kembali nampaknya pada layu, kembali sebuah tekanan, ribuan pasang mata nampaknya sudah
sudah mengarahkan dua pandangan ke rumput hijau. Pertandingan cukup bergengsi, pertandingan cukup memukau di partai Grand Final, masih disaksikan oleh beberapa ataupun oleh ribuan para pejabat teras yang hadir. Tumpah riuh, bahkan Kota Kendal menjadi lautan manusia. Nampaknya saudara hampir 5.000 kurang pasang mata setelah dijumlah jamret oleh koordinator tiketing adalah Haji Ruben, Bung Alek Hussein, komandan dari Armada Naga Hitam. Umpan Koswas berbahaya, dipotong oleh seorang gemol. Muncul di sana ada seorang batur, dipotong lagi oleh Dennis. Dennis ke kaki daripada Fahmi. Dennis lagi, masih nampaknya Dennis. Muncul nampaknya Amado Gago, masih nampaknya Amado Gago. Dorong nampaknya bola tadi kepada Ibrahim Haji. Dennis lagi nampaknya muncul, masih mencoba lepas tekanan kali ini. Digunting oleh Adejai, dicuri lagi oleh pasukan Kuda Hitam ataupun pasukan Ayam Kinantan. Jurukan besar tim sekuat adalah Persikom, didampingi pula nampaknya oleh Lurah Haji Asmayudin, Lurah Desa Sindang Jaya, didampingi oleh Lurah Ajo, Lurah Arhudin, garis miring Lurah Ajo Kangkil dari Kota Dukuh, termasuk nampaknya Bos Jenanggung, Bos Epung, Bos Baring, Haji Olif nampaknya dari Kota Bekasi Cibitung, didampingi putranya adalah Bos Paung nampaknya saudara, didampingi oleh Presiden Sandal Tiga, sebut saja adalah Haji Asofian Atung, wakil khusus nampaknya Haji di Penyu, Komeng Motor, Bos Bayi Haji, Bos Hidik, Bos Adul, Hajaro Senang dan lain sebagainya. Sementara pertandingan masih ditatap nampaknya oleh ribuan pasang mata, dipimpin oleh wasit adalah Apifudin PSBK Grandes dari Kota Jakarta Barat dengan lisensi C3, Mustafa Tompel Haji, masih Mustafa Tompel Haji, pemain paling senior yang sempat merumput nampaknya bersama Persikota, kemudian Laskar Singan Daru Terserang, kemudian Sriwijaya, Semen Padang, Persikabo Kota Bogor, dan lain sebagainya. Hampir 4.000, hampir 5.000 kurang lebih nampaknya pasang mata. Saudara-saudara, laporan siaran pandangan mata lewat acara pengeras suara dipandu oleh reporter Anda. Kembali kita ke lapangan, atur nuhun bae. Kembali kita ke lapangan nampaknya saudara-saudara, umpan lambung dua lembar berwarna berem dari Bapak Lurah Haji Edi nampaknya beserta ibu tercinta yang punya es durian Talaga Rasa, ya Talaga Rasa dari Kota Talaga Mester nampaknya demikian. Lebih lengkapnya Anda bisa buka saja di YouTube maupun di Google nampaknya demikian begitu. Kembali kita ke lapangan saudara-saudara, sementara mereka tengokkan bingung diburu nampaknya bola. Di sana ada nomor punggung 8 tadi, maksudnya adalah seorang Dede Sulaiman. Mas nampaknya Dede patah di kaki daripada Putra. Putra mencoba dorong ke tengah kali ini, gelandang yang cukup elegan, pemain terpanas Ali Udin adalah seorang Tahirin tadi maksudnya. Di sana ada Mustafa Tompel Haji, masih nampaknya Tompel. Tompel nampaknya dorong kepada Wahyu, masih nampaknya Tompel. Tompel nampaknya terjatuh. Pak Gubet hidung suku nampaknya saudara-saudara, sementara kita nantikan saja. Kosong kosong, jual beli tekanan, jual beli serangan, jual beli tapanya pressing, adu argumen di lapangan tengah melalui dapurnya permainan nampaknya dilakukan oleh kedua kesebelasan. Silih berganti nampaknya serangan demi serangan bergemuruh, ataupun sebuah tekanan demi tekanan bergemuruh, serangan demi serangan nampaknya banyak terus dilakukan. Muncul nampaknya di sana kembali ada seorang Bahruin, masih nampaknya Bahruin. Apa yang terjadi? Apa kabar Indonesia? Nampaknya saudara Bos Ayun terjatuh nampaknya nomor punggung 7 adalah seorang Bahruin, digayat nampaknya kali ini oleh seorang teman pemain berdarah nampaknya Kota Kamerun, harus terpaksa nampaknya digajar lewat sebuah tendangan pelanggaran saja nampaknya demikian. Dalam bahasa Bos Egi, ketua BPD Padang Aroma, didampingi Bos Manil yang punya BD Cahaya Motor, didampingi nampaknya oleh Bos Aji Pratama yang punya di pasport ataupun presiden di pasport, RT Nasrukoto, RT Mawi, Jaro Pauji, Sahri Dewa, Entet Setiawan, Bung Areng, didampingi nampaknya kali ini oleh Solehudin Soleng dan lain sebagainya, termasuk nampaknya Bung Epung Kules Sayuti, Bos Bule Kenal dan lain sebagainya. Kali ini mencoba Ayam Kinantan diletakkan di selar rumputan si Jabulani dua warna, putih dan biru pada
pada sore kali ini. Demikian dalam bahasa abangku senior saya adalah pasukan daripada bonek. Sebut saja abangku Abang Jaro Raymond Bega yang punya bonek dari kota Kawalon Hilir, didampingi Bos Oji Ojil, Bandar Karung 90, lintas Jawa Tengah, Jawa Timur, mendampingi nampaknya dan Opi Jasa Paramita, termasuk mendampingi nampaknya yang punya es cendol durian Talaga Rasa. Sebut saja adalah Bapak Haji Edi Garis Miring, Pak Ahe beserta Ibu, muncul nampaknya Ibrahim Haji, masih nampaknya Ibrahim, mencoba nampaknya Ibrahim, dribel bola dilakukan, didorong nampaknya ke tengah, muncul Amado Gago, di sana ada Amago, muncul kembali, saat yang kedua nampaknya dibangun, di sana ada Bunga, masih nampaknya Bunga, masih nampaknya Bunga, Bunga nampaknya dorong tadi maksudnya, muncul di sana ada seorang Patur, kepada Ansori Maco, pendek melempar kali ini kepada Putra, Putra lagi nampaknya Ansori Maco, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri, hampir ribuan pasang mata, ciri kuatnya nampaknya para penonton, pasca harga BBM kembali dinaikkan, nampaknya saudara, apa yang terjadi, lagi-lagi nampaknya bola, muntah tadi maksudnya, dibuat saja nampaknya ke sisi sebelah kiri, di sana ada Fahmi, masih nampaknya Fahmi Jeta, masih nampaknya Fahmi, Fahmi kali ini dengan ujung sepatu dua warna merah dan putih. Salah pengertian mesti komunikasi terjadi. Pada saudara-saudara sementara bola dikuasai, lagi-lagi serangan balik pasukan daripada Aryan Kiratan, umpan nampaknya daerah dilakukan ke kaki daripada Putra, Putra dorong kepada Adejai, muncul nampaknya di sana kali ini ada seorang Rohim El Sugasa, masih nampaknya Rohim El Sugasa, angkat nampaknya bola sudah di sana ada Ansari Maco, muncul serangan yang kedua, angkat bola sudah digunting saja oleh Dede Sulaiman, di sana ada Ibrahim Haji, angkat kepada Mustafa Tompel Haji, umpan daerah nampaknya diberikan, serangan balik nampaknya dibangun, masih di sana ada seorang pemijat tadi maksudnya pemijat mengolah nampaknya bola berikan kepada Wahyu bombar daripada Persit Tangsel masih nampaknya Wahyu kekakian daripada pemijat namun patah saja nampaknya bola muncul di sana ada Pak Rudil seorang Rudil lintasi garis tengah pasukan Ayam Binatang pasukan bombar bahaya sakit kembali nampaknya saudara-saudara sementara pertandingan terus ditatap oleh PD Cahaya Motor adalah bos angin nampaknya saudara yang duduk di kelas termahal kelas VIP lantai 2 di rumah Sohibulnet apangku bos Adit Pratama nampaknya demikian saudara-saudara sementara bergemuruh serangan demi serangan jual beli serangan ditawarkan bah semua gempuran pasukan Rusia yang terus mengepung pasukan Ukraina di jalur perbatasan demikian dalam bahasa Bapak Haji Edi, Bapak Ahe, beserta Ibu tercinta yang punya es cendol durian Talaga Rasa beserta rombongan nampaknya demikian. Saudara-saudara, sementara nampaknya 30 menit kick-off babak yang pertama nampaknya sudah memasuki menit yang kesekian. Sementara dari studio satu reporter Anda, Odex Katurarai akan mencoba nampaknya menghubungi rekan Bayu Irawan Sentosa di studio satu dan inilah suara Bayu Irawan Sentosa demikian. Kembali ke lapangan supaya pendengar bergelimpangan bintang Liga Masing berdarah beda Afrika terbaik oleh Presiden Direktur dan sekaligus Komisioner Sertesan Ibu Putra Allah Haji Akhari 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 oleh Bos Ajo Tanggil dan kawan-kawan sementara Popang Payayan Bos Deja Dede Jarok Komisioner CT Putra didampingi RT Andre Yuno Silva dan kawan-kawan Ibu Gus para pemain Perserang Singandaru dan Sudi RT Allah Mustafa Pembel Haji Angka sudah terdengar di potong lagi belah pembeli Adeja kita saksikan sementara lemparan ke dalam Mustafa Tompel Adi lepas ke belakang umpan diagonal ada sana Fahmi Nurhalis dipotong belakang oleh Kapo Liling mantan pemain Jepot Gio negara kota Tangerang Selatan angka sudah kepada Amsori Bajo berbahaya saudara-saudara muncul ada Pak Rudin masih ada Pak Rudin ditembak oleh Denis ke tengah dari maksudnya Pak Rudin berbahaya dipotong belakang nak boleh bohman kita dikasih saudara-saudara masih diberikan oleh rekan Doni Jubi DPD pada Arum dampingnya Dian Ale Repuk Kepala Kuli Desa Banyak Kemajar Barulah Edi yang punya es cendol durian demikian patah-patah sebab tekanan wasit
Wasit, terjadi pergantian pemain di kubu Persib Putar. Fahrudin nomor punggung tubuh keluar, masuk adalah Raymond Jabu. Saudara pendengar, bongkar pasang diterapkan oleh yang punya Irfan Fahim yang legis kades didampingi Pangguapan Jena Lubis agen legion asing berdarah Beno Afrika, didukung oleh bos Deddy Bandar Pasir. Demikian sementara Raymond Jabu diturunkan, Andre Fahreza penjaga gawang terbaik kuri kecamatan Cikupa sampai kali ini mencoba memotong si manja si klip bundar di bidik Napoleon Bordian Lubis kades yang punya Irfan Fahim. Toko cat terkemuka beralamat di kota Cindang Sari, didampingi Marjuki Ismail Ali, didampingi Rahmat Hidayat, On Manjung Pemuka Tentu Setiawan, On Gilot Ketua Pemuka OS Sesudah Kota Raja, didampingi oleh Sebul Hajat Bos Prima sementara hadir di kelas Devi, di kelas rata-rata 250 ribu, dalam bahasa Bapak Lurah Dikdik Dharma di SOS Emisi, didampingi Bapak Lurah Sambuani BHS Pada Kanom, didampingi Bapak Haji Asma Yudin yang punya Sindang Gaya, didampingi pula oleh Bapak Lurah Ajon Tangkir Surah Pendengar, mendampingi Bos Jenal, Bos Epung, keluarga besar Baning Kota Rimpang, saudara-saudara hadir Haji Odin yang punya Forum Jaya Kota Bekasi, didampingi pula oleh Bos Haji Agung, Haji Didit Penyul yang punya MBM, didampingi Komik Motor, Bos Haki, Bos Didit, saudara-saudara Bos Adul Juragan Steam, didampingi Darul Senang Kota Waru, Bos Ade Umur Ban Ikan Kota Gumelar, mendampingi Jarol Remon yang lebih kapes dan kawan-kawan sudah di absen saudara-saudara, mendampingi Bos Adul Rupa seperti demikian anak sultan. Sementara muncul nampak di sana ada pun ada Amado Mamago Mago ke tengah tadi, maksudnya Amado Mago dipotong lagi berapa oleh Mustafa Tomber Aldi, bebas ke tengah muncul Amsuri Baco, ini sudah kepada Fatur, masih ada Fatur sudah pendengar atau Putra Nababan, masih ada Putra lepas kepada Raymond Jabu Saung Kawo dipotong berapa oleh Mamago sudah pendengar patah lagi berapa jual beli serangan ditawarkan dalam bahasa Bos Raymond Jaro Raymond Deka, Presiden Direktur Komisioner daripada Godrek FC, yang pilih Ibu Haikal, Abil Tatoh, Bos Ibu Haikal dan kawan-kawan, termasuk pula Oji Ozil, Bos Dinando Wow, Tumpan Sumatera Mustafa Tombol Ali, Mulda ada Amsori Maco, ke tengah kepada Raymond Jaro, Tumpan Diagonal, berbahaya membongkar pasukan tim nasional, Ayam Kinantan rindukan versi butas, ada di sana Saung Jabo kita nantikan, berbahaya ditempel berebut oleh Dennis, masih ada Dennis ke tengah tadi, maksudnya diganggu pergerakan Dennis oleh Esau kita nantikan. Asisten wasit yang kedua Surbi 86 berdarah Kota Jawa Ringan sudah mengibarkan bendera dua warna tinggi-tinggi dalam bahasa Bapak Lurah Roheni sudah pegang Bapak Lurah Egi yang sudah hadir di event sebelah kiri tempat kami melaporkan dalamnya pertandingan. Ribuan pasang mata saudara-saudara hampir 4 lapis baik di tribun terbuka maupun di tribun tertutup dalam bahasa Bos Lipa Spot, dalam bahasa Bos Lipa Spot didampingi oleh Haji Asma Yudin Kepala Desa Sindang Jaya, didampingi oleh sahabat reporter Anda Bapak Lurah Ajo Tangkil, didampingi Haji Odin yang punya Paul Jaya Bekasi. Saudara-saudara, asisten wasit yang pertama kembali sudah mengibarkan bendera dua warna tinggi-tinggi Juneri Adira, di mana Mustafa Tombel Adi, Kurak Tim Nasional Sriwijaya FC, dijatuhkan saudara-saudara dan wasit Api Purin PSWK, lisensi Askap Kabupaten Tangerang, menghadiahkan sebuah tendangan bebas bagi tim kesebelasan berparas Bebupot Persi Kota-Kota Tangerang, CP Jaya Abadi, Sultan Haji Apong, didampingi oleh Lurah Ajo Tangkil, dikapar oleh Propam Bapak Yayan, Bos Dijar Dede Jaro, Komisioner CT Putra, Abang Kua Abang RT Andri dan kawan-kawan, masih diberikan oleh Bapak Sari Dewa, Mangku Dilaga, Bapak Jaro Pauji, Jaro Huda Sindang Asih, demikian Putra Nababan, ketengah tadi maksudnya Putra Nababan, dipotong oleh Mama Gumago, angkat kepada Pak Lino Nolis, kita nantikan RI pada Repara Mustafa Tomel Haji datang kepada Ibrahim Haji, kembali ada Pamelo Rolis, berbahaya kita nantikan, data setan kotak dinasti berbahaya, muncul Mustafa Tomel Haji dimati oleh Rahim Sukasa, Mustafa Tomel Haji, Rahim Sukasa jebret, jebret
saudara-saudara, penjaga gawang Andre Pareja sambil menjatuhkan badannya ke tandingan, tampil dengan penuh percaya diri. Patah ke sebelah tekanan, sebuah kontratek lain sebelum berkembang. Datang Adejai, ditempel berapun oleh Mamadu, dipunting, digunting oleh Andre Dillon. Muncul ada Abil, datangnya kepada mesin gerak di grup dari peratim tersebutan adalah Amsuri Baco, melebar kepada Adejai, ditempel oleh Mamadu, lepas kepada Putra Nababan. Masih ada Putra Nababan. Abang, setan kotak pidati ke tengah kepada Amsuri, diganggu oleh Ibrahim Haji, dipotong oleh Boman ketadikan. Datang gelombang yang kedua, serangan bertubi-tubi pasukan tim Ayam Kinantan besutan daripada bos Mendek Ramasan, bos Devi didukung oleh Irfan Pain, Odan Sinambila, Rahmat Hidayat dan lain sebagainya, Ahmad Buslami dan lain sebagainya. Dennis kali ini mencoba, masih ada Dennis ke tengah tadi, maksudnya kerja sama dia dengan Fungkirdas adalah sepergerangan demikian. Patah lagi pelapun lain sebelum berkembang. Berbahaya saudara-saudara. Wandi, kita nantikan. Back pass ke belakang, digunting oleh penjaga gawang Rian Tolo. Kita nantikan. Datang Mamago Gago, melebar kepada Mustafa Tampil Aziz. Mustafa Tampil Aziz tandang daripada Dede. Back pass kepada Fahmi Nurhalis. Muncul Ibrahim Haji. Back pass ke belakang, datang nampak ada Dede, masih ada Dede. Nekpas ke belakang Dede, Andri Bilo, masih ada Andri Bilo. Kita nantikan, ditembak oleh Adejai ke tengah kepada Ibrahim Haji. Asisten wasit yang pertama juga di Abdillah kembali sudah mengibarkan bendera dua warna tinggi-tinggi dalam bahasa Bapak Lura Sandwani BHS, sahabat kental Bapak Lura Diri Karmadi yang punya bahasa Bapak Kanom, kita punya Bapak Lura Asur Tanggil yang baru punya Paung Jaya Kota Bekasi. 4 lapis saudara-saudara, para pemain sepak bola, para pecandu sepak bola di berbagai wilayah serta Kabupaten Tangerang hadir di stadion di MK Kendal Butuhan Sindang Panon di Piala Ripasport, di Piala Bos Ajun Ripasport. Kedemikian diikuti oleh 32 tim kesebelasan, didukung oleh Roga Hitam, Naga Hitam besutan RW Curu Leang-Leang yang punya bersama dia. Amsuri Baco dipotong berlapun nantole Dede, ada Dennis kerjasama dia, Dennis ke tengah tadi, maksudnya bola sudah jatuh di luar bidang sasaran. Kembali terlahir sebuah lemparan ke dalam bagi tubuh tim nasional Persib Putat Sindangsari dengan julukan Ayam Kinantan. Kali ini ada kebong bocah berakotah rentang dan selatan, mana sekuat tembok kiyo dikirim sudah oleh Amsuri Baco. Ada Putra di sana, masih ada Putra, ditempel oleh diri berbahaya. Patah lagi sudah tekanan, muncul ada Wandi, masih ada Wandi, pemain bertindak sebagai turus salang, melebar kepada Rahim Sukasa, masih ada Rahim, bocah berakota Putra Sindasari, kali ini memperkuat tim nasional Persib Putat bela negara, ada di sana Putra, umpan melebar kepada Rahim Sukasa. Bola sudah jatuh di luar bidang sasaran di samping Abah Anas Sangkaria, Presiden Bongkar FC, didampingi Haji Oyok Jamurano, Bos Oji sudah hadir saudara-saudara, dan Asep Juragan Lombong sudah mengarahkan dua pandangan mata ke kanan berhijau. Fahmi Nurhalis melepar kepada Rahim Sukasa, masih ada Rahim Sukasa, lepas kepada Adejai, arahkan sudah kepada Amsuri Baco, bikin lapangan tengah, dorong ke tengah tadi maksudnya berbahaya. Kita saksikan, ditempel bola pun oleh Dennis, masih ada Dennis, berputar-putar, masukkan daripada Persib Putat, berbahaya. Lemah datangnya si manja si kulit bundar, dipegang oleh penjaga gawang Rian Todo. Kita nantikan sementara penjaga gawang yang sudah syarat malam melintang, melebar kepada si hitam mutiara. Saudara-saudara adalah Boman, masih ada Boman ke tengah dari maksudnya Boman. Muncul ada Mustafa Tompe Ali, berpindah posisi dengan Irfah Minorolis. Ada Mustafa, ditempel oleh Kabo Lingling, masih ada Mustafa ke tengah dari maksudnya, dipotong lagi pula pun oleh Wandi bersama dengan Putra Nababan, dorong ke belakang. Muncul sana ada Rahim Sukasa, melebar kepada Adik.
Hijai. Ada putra kembali ditempel di gang oleh Mama Gogagor. Datang Ibrahim Haji, umpan diagonal, berbahaya. Sulit melewati seorang pemain. Pemain berbadan jangkung, kulit sawo matang demikian. Untuk doang ke tempat putih mitra olahraga. Bola sudah jatuh di luar bidang sasaran dan kembali terjadi sebuah lemparan ke dalam di kubu tim nasional Sandi Jaya Abadi besutan Haji Akom didampingi Pak Kelura Ajo Tangkil dikapal oleh Propam Bapak Yayan didampingi Bos Tejar Dede Jalor Komisioner CT Putra FC didampingi RT Andri dan kawan-kawan Mustafa Tompel Haji dimati oleh Abil Mustafa Tompel Haji berputar-putar ke tengah muncul Ibrahim Haji dorong ke belakang tadi maksudnya datang serbuk 13 saudara pendengar kita nantikan berbahaya nomor punggung 13 ke tengah penjaga gawang Andre Pahreza jembulan koni kecamatan Cikupa namun apa yang terjadi wasit Api Purin BSBK mencoba RT Andri, terima kasih kepada Bapak RT Andri yang punya CT Putra yang sudah mengirimkan umpan lambungnya ke tempat kami melaporkan dalam pertandingan berwarna biru bertuliskan 500. Juga terima kasih kepada Bos Ripa yang sudah mengirimkan umpan lambungnya berwarna merah 2 lembar bertuliskan 100. Akhirnya peluit panjang sudah dibunyikan tertanda berakhir kick off babak yang pertama skor adalah 0-0 sementara reporter Anda Bayar Mantosa sudah terhubung dengan Jendela MSC dan inilah selengkapnya suara daripada Jendela MSC. Ini 19 berarti dipakai main.